Dalam ajang Piala Asia 2024 yang berlangsung di Qatar, jelas menjadi momen yang paling dinantikan oleh pecinta sepak bola di benua Asia, terkhususnya Indonesia. Di mana setelah absen selama 17 tahun lamanya, Timnas Indonesia akhirnya kembali bermain di ajang paling bergengsi negara-negara di ASEAN tersebut. Bahkan tak hanya Timnas Indonesia yang menjadi sorotan, namun loyalitas fans Indonesia yang tak kenal lelah memberikan dukungan juga berhasil mencuri perhatian sepanjang Piala Asia itu berlangsung. Dan untuk itu lihatlah bagaimana loyalitas fans Indonesia paling mencuri perhatian Piala Asia 2024. Sepak bola merupakan olahraga paling populer di seluruh dunia. Sepak bola sejak dulu digunakan oleh kaum tertindas untuk melakukan perlawanan. Ini sebabnya olahraga ini tergolong sangat merakyat karena sangat mudah untuk dilakukan. Di balik permainan sepak bola yang sederhana ini, terdapat filosofi yang dalam dan penting. Filosofi pada sepak bola juga mengajarkan tentang disiplin, tekan, semangat juang, kecintaan, loyalitas, dan masih banyak yang lainnya. Hal tersebut membuat sepak bola lebih dari 90 menit. Dalam sepak bola sendiri terdapat loyalitas yang bisa muncul pada pemain atau supporter. Loyalitas tersebut merupakan wujud dari kesetiaan yang ada pada diri pemain atau supporter pada tim yang dibela. Ini adalah salah satu bentuk tekad yang muncul dari pemain untuk bermain pada satu tim saja sepanjang karirnya, atau pada supporter yang mendukung tim favoritnya seumur hidupnya. Bagi pemain dikatakan loyal ketika dia berada pada satu klub, meskipun mendapat tawaran untuk bermain pada klub yang lebih terkenal dan dengan gaji yang tinggi. Akan tetapi enggan memilih klub tersebut dan tetap memilih klub yang pertama kali dia bela hingga memutuskan untuk mengakhiri karirnya. Begitu juga dengan supporter yang hanya mendukung timnya yang sedang berada pada puncak kejayaan ataupun pada saat terpuruk, dan tidak pindah ke klub lain hingga akhir hayatnya. Seperti di Piala Asia tahun ini yang berlangsung di Qatar, loyalitas fans Timnas Indonesia mendapatkan banyak sorotan dari media-media luar negeri. Pasalnya mereka selalu memenuhi stadion ketika Timnas Indonesia bertanding, bahkan supporter Indonesia menjadi yang paling berisik dari supporter-supporter lain yang berlaga di ajang 4 tahunan tersebut. Timnas Indonesia sendiri sejauh ini telah bermain sebanyak 2 kali di ajang Piala Asia 2024. Di laga pertama mereka dikalahkan Irak dengan skor 3-1, sedangkan dalam laga kedua, Timnas Indonesia berhasil mengalahkan sesama wakil ASEAN, Timnas Vietnam, dengan skor tipis 1-0. Sebuah kemenangan yang sekaligus memberikan asa bagi Timnas Indonesia untuk mengamankan 1 tiket ke babak 16 besar, sekaligus berpeluang mencatatkan sejarah baru di ajang Piala Asia tahun ini. Namun yang tak kalah menarik, fans Timnas Indonesia selalu memberikan dukungan penuh, terutama dalam laga melawan Vietnam kemarin, di mana mereka hampir memenuhi stadion dan menjadi salah satu fans paling berisik sepanjang Piala Asia berlangsung. Sementara itu, fanatisme fans Timnas Indonesia di Piala Asia Qatar bahkan sempat mencuri perhatian dari media-media di luar negeri. Mereka takjub dengan dukungan penuh yang diberikan fans Indonesia yang begitu fanatik. Meski jarak Indonesia dan Qatar sangat jauh, namun fans Indonesia menjadi negara paling banyak yang membeli tiket pertandingan di Piala Asia 2024. Kebisingan fans Timnas Indonesia bahkan tak hanya terjadi di dalam stadion saja. Mereka tak henti-hentinya bernyanyi untuk memberikan dukungan kepada Timnas Indonesia hingga di luar stadion. Seperti pada momen berikut ini, ketika loyalitas fans Indonesia buat media di Qatar terkagum-kagum. Oh, yakin, ale, ale, ale.
Sementara itu, setelah mengalahkan Vietnam dalam pertandingan kedua Piala Asia 2024 kemarin, skuad Garuda akan dihadapkan dengan tim raksasa Asia, Timnas Jepang. Dan Ketua Umum Paguyuban Supporter Timnas Indonesia, Ignatius Indro, mengungkapkan harapannya terhadap Timnas Indonesia jelang laga pamungkas mereka di fase grup Piala Asia 2023 kontra Jepang. Indro berharap skuad Garuda membenahi sejumlah aspek dalam permainan mereka jelang laga tersebut. Ada beberapa hal yang harus dibenahi jelang bermain lawan Jepang. Pemain kita harus mengurangi aksi individu dan bermain secara tim. Kualitas pemain Jepang tentu berada di atas pemain Vietnam, jadi kita harus fokus memperkuat pertahanan dan memaksimalkan serangan balik, ucap Ketua Umum Paguyuban Supporter Timnas Indonesia Ignatius Indro. Sementara itu, fans Timnas Indonesia tentu akan memenuhi Stadion Ahmad Bin Ali untuk memberikan dukungan yang penuh kepada skuad Garuda. Mereka tak boleh berjuang sendirian untuk mencatatkan sejarah baru di Piala Asia tahun ini. Dan jadi itulah saat loyalitas fans Indonesia diakui dunia.